sapi deso regane kuto. Masa dibanding-bandingnya karo Benggolo. Benggolo kopla. Siki mumet. Aduh, mantap deh. Alhamdulillah teman-teman. Kita diperlihatkan untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel. AF72, support terus, subscribe terus ke YouTube-nya AF72 ini karena apa? Saya sendiri senang banget mensupport beliau itu. Kalau di saat saya di kandang-kandang ini kenapa? Beliau itu semangatnya luar biasa. Beliau itu antusiasnya untuk untuk konten supaya bisa mengedukasi ke teman-teman atau peternak-peternak yang belum punya semangat lebih. Tapi beliau dengan channelnya beliau itu bukan main, di usia beliau yang saat ini mungkin udah di atas 50 tahun ya Pak. Iya. Bahkan saya pernah lihat beliau itu naik motor sampai ke Kerawang untuk mencari konten, sampai kemana aja, Purworejo, sampai ke Jogja, kemana, naik motor bro. Jadi kasih support ke Pak AF72, AF72 channelnya, komen yang bagus-bagus, subscribe yang banyak, sebarkan linknya kepada teman-teman saudara-saudara. Insya Allah Pak AF ini 72 ini semangat lagi bikin konten dan bisa lebih meluas lagi untuk mengedukasi peternak-peternak. AF72 selalu semangat. Jangan lupa subscribe and komen yang positifnya. Like juga like, oke? Okay? Okay. Pokoknya perlawanan. Oke, okay. Terima kasih. Masih dari kandang Mas Helmi Bumi Ayu, kami akan melaporkan. Dan masih bersama Mas Joko Sultan Banyumas Lembu Benggolo. Oke teman-teman, beliau datang kemari ini lagi memantau sapi yang ada di kandang Mas Helmi ini. Ini dari sekian ekor sapi milik Mas Helmi ini, dari pertama sampai sekarang umur 90 hari. Maksudnya di kandang Mas Helmi ini ya teman-teman, 90 hari. Ini menurut Mas Joko, menurut obrolannya, ini pertumbuhannya sangat signifikan teman-teman. Rupanya Mas Helmi sendiri punya cara lain, punya bahan racikan untuk mencombornya ya. Banyakannya sih sama, ternyata maksudnya ada bahan-bahan dan cara ya yang dilakukan oleh Mas Helmi. Oke, kita absen dari yang sini. Ini si limosin teman-teman ya. Ini si crossing ini. Ini si pegon. Si pegon. Pegon. Si mental. Ya, ini si mental malbor. Dua berjejer. Ini tanduknya sangat simetris. Ini mandrasin ya, mandrasin Madura limosin.
Mandrasin. Si pegon full gundul. Pegon dan limosin di sana. Menantang dunia ini rupanya, teman-teman. Apakah perlawanan di sore hari ini? Akan sukses? Oke, teman-teman, ini rupanya mau diperlihatkan kepada kita gimana di luar kandang, teman-teman. Ini masih poel 2 ini. Poel sepasang. Bobotnya kalau saya lihat ini kurang lebihnya 600 up. 600 up. 600 up ada. Kalau 700 belum, 600. Sapi deso regane kuto. Masa dibanding-bandingnya karo Benggolo. Benggolo koplak. Siki mumet. Aduh, mantap deh. Alhamdulillah, teman-teman. Tadi perlihatkan untuk Anda di luar kandang nih, teman-teman. Dah. Bokong semok.
Ini menurut taksiran dari Mas Joko, ini di 600 up. Untuk Mas Helmi sendiri belum melakukan penimbangan, teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman ini segede gini, seperti ini berapa BB-nya? Ini foil sepasang, teman-teman ya. Ini para ABK sedang menurunkan pakan hijauannya. Pacong ini ya. Baiklah teman-teman, ini saja yang bisa kami hadirkan untuk Anda di video kali ini. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.